Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Harry Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tahan menghadapi pandemi ini. Kalau pergian jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan, rajin-rajin cuci tangan di air mengalir, rajin berolahraga biar badan tetap bugar, biar tetap sehat. Kalau yang suka berburu, berburunya yang jauh ya, jangan manja jalan, maksudnya menyusuri pegunungan kayak gitu. Di samping hobi tersalurkan, badan juga bugar fit. Oke, ini saya mau tes chamber Hantam series. Ini chamber yang terbaru dari Pak Haji Andy, Hantam series. Ini menggunakan non-regul ya, menggunakan tabung 500 cc, terus panjang laras 60 cm alur 6, tekanan di tabung 2500 psi nih, tekanan di tabung 2500 psi, terus apa lagi ya? Oh ini setelan hammernya sisa ini sekian, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, sisa 3 drat, duh. Terus it's blur ya. Menggunakan Prochrono DLX dihubungkan ke HP. Nanti juga ini seperti biasa ada yang request kayak gitu. Ini panjang laras 50 cm ya. Yang sering saya pakai juga nih. Yang laras 50 cm. Menggunakan ini siang 10 grain pakai ini Crossman Premier, Crossman Premier ala Ripple Super Magnum. Terus yang 13 grain pakai ini Canon Hercules. Oke ya. Sekarang yang 10 grain dulu. 10 grain dulu dengan laras 60 cm. Terus habis itu langsung ke 13 grain, langsung ke laras 50 cm ya. Ini dilakukan di belakang rumah, shoot diarahkan ke bawah biar aman. Seribu seratus lima puluh. 13 grain ya Pak sekarang. 13 grain. Seribu tiga puluh delapan. Langsung ke 50 cm ya larasnya. Ini 50 cm. Oke, 50 cm ini larasnya. Kita sambil lihat konsumsi anginnya ya. Oke, yang 50 cm ini 10 grain ya. Error. Sorry, udah nggak dibaca ini. Seribu sembilan puluh empat. 4 kali shoot, sekarang yang kelima ini pakai apa? Hercules. Seribu dua belas.
Oke, udah 1012. Apa lagi ya? 10 apa namanya? Surat kelima ini, surat keenam. Seribu seratus empat, 10 green. Seribu lima. Coba sekarang pakai 60 cm aja ya. String 2, coba pakai 10 green aja ya. String 2 ini sekarang shoot ke 8 ya. Shoot ke 8, string 2. Ini pakai 10 green, laras 60 cm. 1142. Lagi 10 green. 1140. Lagi sekali biar genap 10 kali shoot ya, biar tahu konsumsi anginnya. 1142. Udah berapa kali shoot ini? Udah 10 kali shoot ya, karena tadi sempat ini kan 9 ya, ini 9 kali shoot di sini. Ini 9 kali shoot di sini, tapi tadi sempat error nggak terbaca sekali ya. Jadinya udah 10 kali shoot. Ini konsumsi anginnya dari 2500 PSI. Nggak fokus ini. Kok irit banget, 2400 lebih nih. Coba ini 2500 kurang sedikit ya, anggaplah ini 2450. Coba sekarang 10 kali shoot lagi ya, 10 kali shoot lagi yang 10 green, pakainya string 3 ini biar ini dah, biar 20 kali shoot kayak itu. Kok irit banget ini. Nggak bunyi. 1142 nggak bunyi. Nggak terdetek di sini. Seribu seratus empat puluh lima. Seribu seratus empat puluh empat. Seribu seratus lima puluh satu. Seribu seratus lima puluh. Seribu seratus lima puluh. Duplikat 1150. Stabil ya.
1148. 1148. 1147. 1147. 1148. 1148. 1138. Wah, jauh turun. Sekarang udah ini 220 kali shoot. Berapakah anginnya tersisa dari 2450 PSI? Oh, jadi 2350 PSI. Iya, 2350 PSI. Berarti 10 PSI per shoot. Irit ya. Oke. Terus ini review shoot-nya. Ini review shoot-nya. Review shoot-nya ini 1148, 1147, 1148, 1150, 1150, 1151, 1144, 1145, 1142, high speed 1151, low 138, sprint speed 13, standar deviasinya 3. Oke, sekian tes perdana chamber hantam series, chambernya terbaru dari Pak Haji Andy. Oke, semoga bisa memberi jawaban kepada teman-teman. Sekian dulu, salam satu laras.